Ada yang tanya, masa tu lagi bagus? USB microphone ke SLR microphone? Tapi sebenarnya dia bergantung dengan cara penggunaan kita. Kalau kita nak convenience dan senang untuk nak digunakan, kita just gunakan USB microphone. Tapi kalau kita nak GoPro untuk recording, kita gunakan XLR microphone. Okay, ini adalah pros and cons untuk microphone masing-masing. Untuk USB, dia mudah untuk digunakan. Kita tak perlukan audio interface. Dan dia bagus untuk online communication. Tapi kekurangan dia mempunyai kekurangan hardware outputs. Okey, kalau untuk SLR pula, dia memang menggunakan sebagai studio standard connectors. Jadi kita mudah untuk nak upgrade ke gear yang lain. Dan kita boleh gunakan pelbagai jenis microphone kalau kita gunakan SLR input. Tapi kekurangan dia, kita perlukan audio interface. So, konklusi dia bergantung dengan cara kita gunakan microphone ni.